Thomas Muller dipastikan absen pada Tour Asia Bayern Munchen. Thomas Muller dipastikan harus absen dari kegiatan pramusim Bayern Munchen karena cedera yang dideritanya. De Rotten akan menjalani Tour Asia sebagai persiapan jelang bergulirnya musim yang baru. Thomas Muller sudah dilaporkan mengalami cedera pada pinggul yang menyebabkan sang pemain harus meninggalkan pemusatan latihan di Tennessee. Dan setelah melalui pemeriksaan medis, manajemen dari Bayern Munchen memutuskan untuk tak mengikutsertakan Muller ke Tour Asia. Arsenal kalah dari Manchester United. Manchester United memenangi uji coba ketika mereka di musim panas ini menghadapi Arsenal. Setan Merah menang dengan skor akhir 2-0. Gol kemenangan Manchester United dicetakkan oleh Bruno Fernandes dan juga Jadon Sancho di babak pertama. Sementara di babak adu penalti, Manchester United kembali menang dengan skor akhir 5-3. Berkat hasil ini, Manchester United sudah meraih 3 kemenangan selama pramusim, sementara Arsenal meraih 1 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Chelsea kalahkan Brighton. Chelsea tampil tangguh untuk membekuk Brighton dalam laga pembuka Premier League Summer Series 2023. The Blues menang dengan skor telak 4-3. Gol Chelsea masing-masing dicetakkan oleh Christopher Nkunku, Mikael Mudryk, Conor Gallagher, dan terakhir dari Nicholas Jackson. Chelsea berhasil meraih 3 poin perdana untuk memimpin klasemen sementara. Premier League Summer Series merupakan sebuah turnamen pramusim yang digelar oleh Premier League. Turnamen ini dipastikan akan diikuti 6 klub Liga Inggris. Mereka adalah Chelsea, Aston Villa, Newcastle United, Brentford, Brighton, dan ada Fulham. Barcelona diserang virus batal lawan Juventus. Barcelona tak akan melakukan pertandingan melawan Juventus. Tim Catalan mundur karena ada temuan kasus virus gastroenteritis di skuad mereka. Melihat kondisi yang tak ideal di dalam tim, Barcelona memutuskan untuk mundur dari laga kontra Juventus. Dan situasi ini pun membuat resah Presiden El Barça, yakni Joan Laporta. Pasalnya ia begitu ingin melihat performa para pemain barunya, dan pertandingan big match melawan Juventus sudah tidak bisa diulang. Tawaran PSG kepada kiper Sevilla ditolak. PSG tengah mencoba mengambil celah dari situasi Sevilla saat ini. Mereka siap melakukan pendekatan kepada sang kiper Yassin Bono guna didaratkan di bursa musim panas ini guna mempertebal barisan pertahanan mereka. Menurut laporan dari Foot Mercato, PSG menjadi salah satu tim yang meminati jasa Bono. Mereka sudah membuka penawaran di angka 12 juta euro plus berbagai bonus guna membawa pemain berusia 32 tahun itu ke Paris. Sayangnya penawaran tersebut ditolak oleh Sevilla yang menginginkan mahar tak kurang dari 20 juta euro kepada sang pemain. Mereka merasa angka tersebut dirasa pantas lantaran kontraknya masih berlangsung hingga tahun 2025. American resmi perpanjang kontraknya dengan Dortmund. Borussia Dortmund resmi memperpanjang kontrak American hingga tahun 2026. Setelah beberapa pekan terakhir masa depannya jadi pertanyaan, kini manajemen The Borussia akhirnya meresmikan perpanjangan kontrak pemain 29 tahun tersebut. American juga merupakan salah satu kandidat kapten pengganti Marco Reus yang memutuskan mundur dari jabatannya di musim panas ini. Gagal gabung AC Milan, Deji Kamada ditawarkan ke Atletico Madrid. Tim agen dari Deji Kamada dilaporkan telah mendekati Atletico Madrid setelah AC Milan memutuskan untuk tidak mengambil pemain asal Jepang tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu saat ini berstatus sebagai free agent setelah kontraknya habis bersama Eintracht Frankfurt di awal bulan ini. Seperti yang dilaporkan oleh Mundo Deportivo, tim agen dari Kamada telah menghubungi Atletico Madrid untuk menawarkan jasa kliennya yang saat ini sedang mencari klub baru setelah kesepakatan dengan AC Milan gagal. Inter Milan dikabarkan siap melepas Lautaro Martinez. Inter Milan dikabarkan akan mempertimbangkan untuk mendengarkan tawaran setidaknya 2,5 triliun rupiah untuk Lautaro Martinez pada bursa transfer kali ini. Nerazzurri dikabarkan tidak berniat untuk menjual Lautaro Martinez. Inter tidak akan begitu saja bertahan dengan bayaran yang besar. Mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran yang benar-benar besar. Legenda Stadio La Spal menyebut angka sekitar 150 juta euro atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Dan pada harga tersebut, Inter Milan akan mempertimbangkan untuk bisa menjual pemain sekelas Lautaro Martinez.
Ante Rebic dapat tawaran resmi dari Besiktas. Laporan terbaru menyebut jika Besiktas telah mengajukan tawaran pertama kepada Simbelan untuk penyerang Ante Rebic, seperti yang dilaporkan oleh media Turki Sport Digital. Besiktas telah mengajukan tawaran pinjaman konkret untuk Rebic dan kini sedang menunggu jawaban dari pihak Rossoneri. Rebic sendiri dikontrak Milan hingga Juni 2025 dan klub ingin meringankan tagihan gaji mereka untuk memberi ruang bagi pemain yang baru. Jargon klub akui Liverpool akan sibuk di bursa transfer musim panas. Liverpool berpeluang kehilangan dua gelandang paling berpengalaman mereka, dan itu berarti mereka akan sibuk di bursa transfer musim panas. Diketahui Henderson dan Fabinho sedang menuju pintu keluar klub, dan mereka akan segera bergabung dengan klub yang lain. Kehilangan dua pemain membuat Liverpool kini sibuk untuk mencari gelandang yang baru. Arsenal siap cuci gudang demi amankan Mohamed Kudus. Arsenal dipastikan akan menargetkan Mohamed Kudus di musim panas ini dari Ajax Amsterdam. Keinginan Arsenal ini sendiri sudah bulat dan mereka bahkan akan mencoba melakukan cuci gudang pemain untuk bisa mendapatkan dana tambahan. Dilansir dari Daily Mail, tim asuhan dari Mikel Arteta tersebut bahkan bersiap menjual 6 pemain mereka untuk bisa mengamankan Kudus. Karena kurangnya dana untuk bisa mengamankan Kudus, mau tak mau mereka harus melepas beberapa pemainnya. Sebut saja nama Nuno Tavares, Nicolas Pepe, Kieran Tierney, Cedric Suarez, Albert Sambilekonga, dan juga Rob Holding yang kini resmi masuk dalam daftar jual Arsenal. AC Milan resmikan Noah Okafor. Klub Serie A Italia AC Milan resmi mengumumkan perekrutan baru mereka di musim panas ini. Rossoneri sukses mengamankan jasa Noah Okafor dari RB Salzburg. Penyerang tim nasional Swiss itu sudah menandatangani kesepakatan dengan Rossoneri hingga 30 Juni 2028. AC Milan diketahui tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk bisa mendapatkan Okafor. Mereka hanya membayar sekitar 13 hingga 14 juta euro untuk transfer dari sang pemain. Resmi Fiorentina angkut pemain Juventus. Klub Serie A Italia Juventus resmi berpisah dengan Arthur Melo. Sang gelandang kini resmi pindah menuju Fiorentina. Dalam rilis mereka, Fiorentina memastikan bahwa mereka tidak langsung membeli Arthur dari Juventus. Sang gelandang bergabung dengan skuad La Viola dengan status pinjaman. Ia akan membela tim asal Florence tersebut selama satu musim, dan di akhir masa peminjaman akan ada opsi pembelian permanen bagi Fiorentina. Manchester United lepas Charlie Savage ke Reading. Manchester United resmi lepas Charlie Savage ke Reading. Satu lagi pemain muda berbakat meninggalkan Manchester United. Charlie Savage memutuskan untuk bergabung dengan klub Ligue 1 yakni Reading di musim panas ini. Charlie Savage telah menuntaskan kepindahan permanen ke klub Ligue 1 Reading dari klub Manchester United, dan saat ini kepindahannya masih menunggu pengesahan dari EFL. Keputusan Savage untuk meninggalkan Manchester United sejalan dengan langkah yang telah diambil tandemnya yakni Zidane Iqbal. Satu pemain Fiorentina menuju Brighton. Fiorentina bakal melepas salah satu pemainnya ke klub Liga Inggris yakni Brighton, dan pemain yang dimaksud adalah bek sentral 25 tahun asal Brasil yakni Igor. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Brighton dan Fiorentina sudah sepakat masalah harga, dan tes medis untuk pemain yang bersangkutan pun sudah dijadwalkan yakni pada pekan depan. Menurut Romano, Brighton akan membayar biaya transfer senilai 20 juta euro untuk bisa mendatangkan Igor dari Fiorentina. Rinciannya adalah 17 juta euro plus bonus sebesar 3 juta euro. Setelah Alex Telles, satu bek segera tinggalkan Manchester United. Fabrizio Romano mengklaim ada satu bek lagi yang akan segera berpisah dengan Setan Merah. Ia adalah bek tengah asal Pantai Gading yakni Eric Bailly. Menurut laporan Romano, Bailly saat ini sedang ambil ancang-ancang untuk pergi dari Setan Merah. Sang bek dikabarkan mendapatkan sejumlah tawaran untuk bisa pindah klub. Dikabarkan ada Fulham dan juga ada klub asal Arab Saudi yang meminati jasanya. Manchester United juga dilaporkan tidak akan menghalangi kepergian dari Bailly karena sang bek sudah tidak masuk ke dalam rencana dari Erik ten Hag. Bayern Munchen siapkan tawaran ketiga untuk amankan Harry Kane. Bayern Munchen nampaknya masih belum menyerah untuk bisa mendapatkan sosok penyerang baru untuk musim depan, dengan siap memberikan tawaran ketiga kepada Tottenham untuk transfer dari Harry Kane.
Dilansir dari The Times, Bayer kini sudah siap untuk melepaskan tawaran sebesar 100 juta pounds demi mendapatkan tanda tangan seorang Harry Kane. Harga tersebut dianggap sangat besar karena Harry Kane sejatinya hanya tinggal memiliki 1 tahun kontrak lagi bersama Tottenham. Bayern Munchen coba telikung Al-Ittihad untuk transfer Fabinho. Dilansir dari Sky Jerman, Al-Ittihad punya pesaing baru untuk bisa mendatangkan Fabinho. Bayern Munchen dilaporkan tertarik untuk bisa membajak transfer ini. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen saat ini sedang ambil ancang-ancang untuk bisa mendatangkan Fabinho. Bayern Munchen cukup pede bisa membajak transfer dari Fabinho ke Al-Ittihad. Dirotan dilaporkan punya hubungan baik dengan agen dari sang gelandang, dan mereka dikabarkan sudah menghubungi Jorge Mendes terkait keinginan mereka untuk bisa mendatangkan sang pemain. Tawaran sekitar 40 juta pounds dikabarkan sudah cukup untuk membuat Liverpool melepas sang pemain. Kylian Mbappe mau dijual PSG, Al Hilal siap menabung. Kabar menarik datang dari PSG yang akan membuka pintu lebar-lebar untuk bisa menjual jasa Kylian Mbappe di musim panas ini. Dilansir dari Fabrizio Romano, ada cukup banyak klub yang saat ini mulai memonitori Kylian Mbappe. Menariknya, klub Arab Saudi Al Hilal rupanya ikut serta dalam perburuan striker Prancis tersebut. Al Hilal sendiri sama seperti yang lain belum melakukan penawaran, akan tetapi mereka siap untuk bisa menampung Mbappe selama semusim dan akan membiarkannya pergi ke Real Madrid di tahun depan. Jordan Henderson pergi, Liverpool incar Marco Verratti. Kepergian Jordan Henderson dan juga Fabinho semakin dekat, dan kini Liverpool akan berpacu dengan waktu untuk mengamankan satu atau dua pengganti menjelang musim Liga Inggris yang baru. Dilaporkan oleh The Guardian, Marco Verratti menjadi target potensial untuk Liverpool, meskipun sampai saat ini belum ada diskusi formal pada tahap ini. AC Milan sepakat dengan Samuel Chukwueze. AC Milan kembali mendapatkan tambahan amunisi baru di bursa transfer musim panas. Usai mencapai kata sepakat dengan winger Villarreal yakni Samuel Chukwueze. Disebutkan bahwa Samuel hanya tinggal selangkah lagi bergabung dengan AC Milan. The Yellow Submarine awalnya memasang banderol sebesar 30 juta euro, namun AC Milan berhasil melakukan nego hingga akhirnya sepakat dengan harga 20 juta euro. Bersama Milan nantinya Chukwueze akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan mendapatkan gaji sebesar 4 juta euro per musimnya. Andres Iniesta setuju pindah ke Inter Miami. Mantan pemain Barcelona Andres Iniesta kini berstatus sebagai bebas transfer setelah meninggalkan Vissel Kobe di Jepang. Meski telah berusia 39 tahun, namun laporan terbaru menyebutkan bahwa dia telah sepakat menandatangani kontrak 2 tahun dengan Inter Miami. Dia akan bersatu kembali dengan beberapa mantan rekan timnya, yakni antara lain Lionel Messi, Sergio Busquets, dan juga Jordi Alba.